Pagi semuanya, hari ini aku hari ketiga di rumah sakit dan sekarang pagi-pagi aku lagi mau breakfast. Ini sarapannya ada Milo, terus ada porridge. Ini aku pesennya yang fish porridge, bubur ikan. Terus ada yogurt, ada minuman orange, apple, sama ada bread, roti tawar, sama jam, ya. Oke, aku mau kasih tahu sedikit tentang babynya. Babynya itu sekarang lagi ada di ruangan observasi, ruangan inkubator gitu. Kalau di Indonesia namanya inkubator ya. Karena babynya tuh katanya kuning. Nah, terus kan kita bilang ya udah dokter disinarin aja pakai matahari ya. Kan kita emang orang Indonesia suka begitu ya, jalan-jalan pagi gitu kan. Ya biasalah orang baby kuning gitu ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kata dokternya di sini nggak disarankan dan nggak boleh kayak disinar matahari gitu kalau kena kuning gitu. Tapi kuningnya sih sebenarnya nggak kelihatan kuning ya, kalau kita ngeliat biasa-biasa aja gitu ya, ya kan. Tapi nggak tahu dicek pakai alat gitu, pakai mesin gitu, katanya high levelnya tuh, nilainya tuh levelnya udah tinggi gitu, udah mencapai 100 berapa gitu deh ya. Nah, jadi harus di terapi. Nah, lamanya waktu terapi itu 24 jam. Nah, nanti bakal dikasih ke kita hanya untuk disusuin aja, dikasih ASI. Sisanya di ruangan sana gitu. Ini udah teman-teman, aku sarapan dulu ya. Nanti aku update lagi gimana hari ketiga di sini dan besok aku pulang. Akhirnya bisa ketemu Glenn juga, aku udah kangen banget sama Glenn, kangen banget. Ngantuk. El ngantuk ya El. Habis minum susu ngantuk. Mau bobo lagi. El mau bobo lagi. Senyumnya mana? Mana senyumnya tuh? Senyum atuh. Ngantuk. Masih di rumah sakit, tapi sekarang aku udah mau check out, udah mau keluar ya. Ini aku udah pakai ganti baju. Ini sebenarnya baju papi Glenn loh. Tadi tuh aku udah bawa baju warna merah karena ceritanya tuh kita seragaman tuh mau pulang pakai baju merah. Nih contohnya kayak papi Glenn udah pakai baju Spider-Man merah, terus si babynya juga udah aku bawain baju warna merah, aku juga. Tapi karena aku itu belinya pas aku lagi hamil, jadi bajunya tuh gak bisa dicoba. Padahal aku belinya tuh bajunya besar gitu loh. Gak besar sih, maksudnya kayak agak panjang gitu lah. Tapi pas tadi aku coba tuh jadinya mini. Itu sebenarnya harusnya
rok terusan, tapi jadinya kayak atasan gitu karena keminian. Terus aku pakai celana bawahan Papi Glenn dikombain gitu, jadinya kayak badut gitu, kayak aneh banget. Jadi aku putusin untuk atasannya juga pakai baju Papi Glenn. Terus yang kedua itu si L-nya tuh sekarang dikabarin udah bisa keluar dari ruangan fototerapi. Di sini namanya fototerapi ya, untuk inkubator kuning itu. Katanya udah getting better, udah gak apa-apa. Ya syukurlah. Jadi tadinya aku takut apa si baby L-nya gak bisa pulang bareng sama aku, sama Papi Glenn gitu. Halo semuanya, nama saya Hansel, udah boleh pulang loh. Mami kangen sama Hansel. Hansel, lagi bobo ya. Bentar lagi kita ketemu Koko Glenn ya. Koko Glenn baru pulang sekolah. Nanti kaget ketemu Hansel. Happy ya. Okay, let's go home. Glenn mana? Halo Glenn. Halo Glenn. Si, lagi bubu. Sayang ya. Ini Glenn lagi excited banget mau ngelonin nih. Mau ngelonin dedek. Pelan-pelan, slowly. Slowly. Mau ngomong apa sama Hansel? Happy. Glenn sayang sama dede Hansel. Oke. Okay. Yaudah teman-teman, thank you banget yang udah nontonin vlog aku sama Papi Glenn dari ngelahirin segala macam prosesnya semuanya sampai sekarang kita udah ada di rumah. Pokoknya happy banget kita. Semoga baby Hansel juga bisa teman-teman sukain ya di Corvin Channel, karena ada new member di Corvin Channel, nggak cuma Glenn doang ya, nggak Glenn. Yaudah please di like, comment dan subscribe, dan dinyalain juga lonceng notifikasinya. Glenn pusing. Salam Indonesia dari Singapura. See you in the next vlog semuanya. See ya. Dadah Glenn.